Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini aku lagi di jalan, teman-teman. Aku mau pergi Patung Seribu. Dan aku lagi menuju ke dari MTR mau menuju ke Patung Seribu ya, teman-teman. Ini belum sampai Patung Seribunya, jadi aku lagi menuju ke sana. Lagi mau menuju ke sana untuk melihat bagaimana kita keluar dari MTR Chatin. Jadi ini di MTR Chatin ya, teman-teman. Nah, ini aku pakai tadi kamera depan nggak kelihatan, jadi aku pakai kamera belakang. Ini di Chatin exit keluar. Exit B. Jadi kita keluar di exit B. Setelah itu, nah di depan langsung kelihatan ada bus mini, mini bus. Juga ada bus yang besar. Dan kita setelah itu kita lanjut jalan lewat sini. Jadi kita sampai di sini, ini jembatan jalan turun ya, teman-teman. Turun. Ini jembatan. Oke. Kita udah sampai di bawah. Lurus terus. Di samping ini ada jalan juga. Tapi kita jalan lurus terus. Kita jalan lurus sampai nyebrang jalan. Jadi ini di depan IKEA. Yang kedua IKEA dan kita nyebrang ke jalan. Dan kita nyebrang ya. Di depan sini ada tulisan office tower dan kita memilih lagi bagian kiri jalan terus sampai di sini lihat ke depan. Ini di depan starting off. Nah di depan ini pas office nyebrang lagi. Ini aku lagi nyebrang. Oke, kita masuk. Seperti ini, kita jalan terus sampai di ujung. Ada empat motor. Jadi kita ambil lagi di bagian kiri dan ini ada orang. Ya, ada orang. Udah aku udah di depan. Depannya seperti ini, teman-teman. Ini di atas lagi ada perbaikan. Oke, kita masuk. Dan kita melihat jalannya. Patung Seribu awal kita masuk. Mulai naik.
mulai naik ya teman-teman. Jadi ini berapa tahun, 8 tahun yang lalu kayaknya itu bagus banget, tapi sekarang udah kayak udah warnanya udah nggak bagus, ya bagus amat, tapi bentuknya ya masih seperti dulu, hanya warnanya udah pada pudar. Udah ngos-ngosan. Jadi yang ini dulu masih penuh, tapi sekarang udah nggak ada, udah kurang 1000 kayaknya. Jadi ini wisata, namanya wisata patung 1000 patung, tapi sekarang udah berkurang, udah banyak. Ini buka jam 9 pagi, tutup jam 5 sore. Jadi kalau datang jangan sampai malam-malam.
jalan. Dari atas lihat ke bawah, jadi ini dulu bagus banget, tapi udah pada mati seperti ini. Dan kita udah sampai puncaknya.
Dan sekarang aku mau turun lagi ke bawah. Turun ke bawah, teman-teman. Aku udah di puncak dan ada menara. Thank you.
berangkat lagi.